Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua bersama dengan saya DJ Shidi pada malam ini, pada malam Selasa, 27 April 2021. Okay, apa khabar anda semua? Semoga pada dalam keadaan sehat, sehat sejahtera hendaknya. Saya malam ni relax je, tak ada apa nak dipikirkan sangat. Kalau kerja tu macam biasalah, ada masalah, ada penyelesaian, ada yang boleh bantu kita, ada yang boleh buat kita hilang stres. Sebab apa? Sebab ada orang yang boleh bagi kita jalan penyelesaian. Walaupun masalah tu masalah bersama, tapi idea daripada rakan kita yang mungkin insyaAllah boleh bantu kita untuk selesaikan bersama masalah yang kita hadapi bersama. Kan? Itu je cerita dia. Okey, jadi kita, saya nak lupakan sikit masalah berkenaan dengan kerja saya. Yang kerja dekat saya tu memang macam tu lah. Tak ada apa-apa yang kita boleh banggakan selain daripada masalah yang datang. Masalah datang, masalah. Ya, kita ada penyelesaian. Masalah ada penyelesaian. Macam apa juga dalam kehidupan kita, kalau ada masalah, kita kena selesaikan. Kan? Kalau tak selesaikan, kita relax je, diam je. Macam saya, relax je, diam je. Tak ada apa-apa penyelesaian. Kita tunggu sampai ada satu jalan yang boleh kita selesaikan masalah tu. Okey, baru kita release tension, release stress. Kan? Okey, alright. Jadi, saya nak cerita pasal apa yang saya nak sampaikan sebenarnya. Sampaikan apakah yang saya nak ceritakan sebagai seorang yang baru ataupun yang apa orang kata tu? Kita baru tu apa, macam apa, novice. Novice dalam bidang-bidang YouTuber ni. Kan? Benda-benda yang novice ni kita tak boleh cakap kita ni pandai. Kalau saya dalam bidang-bidang PA system, dalam bidang-bidang electrical, insyaAllah bolehlah. Electrical tu baru lagi dan konsep-konsep semua saya dah faham, insyaAllah. Cuma saya belum pakai kilometer je. Kalau kilometer kita tahulah macam mana nak buat, nak uji troubleshoot kan, itu kita tahu. Itu patutnya kita tahu. Tapi setakat ni belum lagi. Saya belum beli benda tu lagi. Dan tak ada dekat dalam YouTube tu yang mengajar kita cara nak cari troubleshoot. Wah, bunyi Shopee pula. Okay. Jadi macam mana ? Jadi kita dengan cara kita sendiri kan, macam mana kita boleh selesaikan masalah kan. Dan salah satu penyelesaian yang saya dapat daripada YouTuber, saya dapat cara macam mana kita nak wiring kat rumah. Kan? Macam mana kita nak wiring kat rumah, macam mana kita boleh selesaikan masalah wiring lama. Kita macam mana kita boleh buat, macam mana kita boleh lakukan semuanya dengan hanya menonton YouTube. Kan? Kita tak perlu siapa-siapa lagi dekat dekat lapangan. Kita tengok dekat YouTube macam mana cara dia buat. Kan? Itu yang saya buat sekarang. Kan? Saya buat dan alhamdulillah saya dah buat banyak. Dan untuk rumah saya dan rumah dekat kampung saya lah, saya dah buat. Dan hasilnya adalah beberapa plug yang saya dah gantikan, ganti baru. Dan juga ada banyaklah lampu-lampu yang saya wiring dengan saya baiki lah, betulkan balik. Kan? Jadi alhamdulillah semua yang pergi ke DB tu saya dah betulkan balik. Dah baru, semua dah baru. Dan saya dapat kesan wayar-wayar yang lama tu ada sambungan, dan tak patut berlaku, tak patut dilakukan oleh wayarman-wayarman sebelum ni sepatutnya. Dan mereka patutnya lebih bertanggungjawab dengan apa yang mereka buat. Jangan buat kerja asal boleh je kan. Kalau asal boleh, masalah akan berlaku pada tuan rumah akhirnya kan. Jadi tuan rumah akan menanggung masalah tu. Contohnya kalau dia main sambung-sambung je kan,
apa yang akan jadi pada rumah tu, apa akan jadi pada sistem pendahwaian, sekiranya load banyak. Overload, apa akan jadi? Wire yang bersambung-sambung tu akan menghasilkan spark. Spark tu akan menyebabkan lama-lama dia akan sanggit lah. Orang kata sanggit dengan wire-wire lain dan akan menyebabkan litar pintas. Litar pintas banyak kemungkinan terbakar, tertrip, kan? Ataupun setakat perasap je bau hangit macam tu lah. Ya? Ha, itu yang kita kena jaga ya sebagai seorang wireman. Macam saya, wireman tapi baru novis, baru-baru lagi. InsyaAllah saya akan buat macam belajar lagi daripada YouTube, ambil contoh apa yang boleh saya buat dan saya praktikan dekat lapangan. Dan kalau saya tak faham juga, mungkin ada rakan-rakan lain yang boleh bantu saya untuk selesaikan apa masalah dekat lapangan tu. Ha, itu dia. Okay, right. Itu je daripada saya ya. Dan anda jangan lupa subscribe saya. Tak lagi saya akan buat video-video lain yang berkaitan dengan PA system terutamanya ya. PA system barang saya ni ada. Dan insyaAllah saya akan post video-video terkini untuk anda. Dan insyaAllah semuanya akan berlaku tak lama lagi ya? Okay, right. Jadi itu je daripada saya. Semoga berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Wa bintang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.